Aku dari keturunan dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. CINDAKITA. Satu rasa. Eh, kau tak ragalah, Rukiah. Apa? Siapa kau orang itu?
Allah. Ya Allah, boleh gambar. Apa hang itu? Kenapa kereta orang itu dia bawa dia mau? Kenapa dia buat itu? Buruknya kereta dia. Eh, Usin. Allah, Usin. Muda tak muda. Debunya. Handsome dia. Usin. Kembali juga mereka kemari. Dengar cerita mereka dah bankrupt. Ya, Usin? Bankrupt itu salah, Pak Bu. Yang salah tu bila orang menceritakan hal orang yang bankrupt. Sabar je lah. Panjang ceritanya, Pak Bu. Tak payahlah kamu nak bercerita, Usin. Kami semua dah tahu dah cerita kamu tu. Ya, Serupang ni yang cerita dengan kami. Saya kat KL tu macam special branch. Semua cerita saya dengar. Kat KL tu lain sikit, Pak Jabit. Tak macam orang Kampung Pisang ni. Asyik duduk kat warung ni je. Macam katak duduk bawah tempurung besi. Atau, Sin. Ngapa pula mereka main skim cepat kaya tu, Sin? Bukankah mereka duduk di Singapura tu bagai... Super visa. Gajinya pula dah lebih daripada 2,000 Singapura. Tamak, Pak Bu. Teman tertamak. Tapi tak ngapalah. Hidup kena move on. Awak dah kabur dah. Ini semua tamak halabur punya pasal lah ni. Tak apalah, Husin. Hidup memang untuk buat silap. Baru boleh maju. Si Abu ni dulu pun berlonggok-longgok silapnya. Nyaris lagi nak kena tangkap. Apa kesnya, Pak Abu? Panjang ceritanya. Penuh tragis. Ceritanya tu begini. Pada tahun 69, dalam tahun 69 tu, lepas tahun 68. Lepas 68. Jadi, belum sampai pada tahun 70. Belum sampai lagi tu. Jadi dalam tahun 69 tu, 69 lah. Lepas tahun 68. 68. Jadi sebelum tahun 70. Kira tahun sebelum lah tu. Jadi 70 tu pula belum jadi 71. 71. Nak tengok Akademi Fantasia, Sin? Idak ke nak tengok AC Mizan? Thank you.
Awak ada mutu ni. Gomen nolong. Dah jadi mak rempit Mika, Yusof. Minggu depan, awak nak motong exhaust. Tukar dengan muffler Faizigen. You orang kampung pisang, tergila-gila kan awak. Kan dia ni, kan? Bukan ke cucu Mahuna ke ni? Pangkat second cousin. Pandailah Mika. Pak Abu nak ajak jumpa kedai Pak Jabit. Kami nak join. Boleh. Abi mana Abi? Abi dah kahwin lari. Sabar je lah. Kahwin lari? Kahwin dengan siapa? Dia dah lari. Kahwin dengan Mina Indonesia kerja kontrak. Dia SMS. Dia dah dekat Pulau Jawa dah sekarang. Selalunya orang jantan bawa lari orang betina. Ini orang betina bawa lari orang jantan. Apa kehayanya tu? Abi tu memang gila seks. Nasib baik dia tak dapat awak. Kalau dapat awak lunya. Simpang. Kan dia ni kan? Udahlah, mula dulu. Sekejap lagi teman menyusul ke sana. Jom Danny, jom. Apa kata hari ni? Terkinja-kinja macam kongkang. Teruk dah budak zaman sekarang ni. Bironya lah. Budak-budak. Aku dari keturunan dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. C-I-N-D-A-K-I-T-A. Satu rasa. Sampai tu. Kalau kamu semua bukan orang, pergi jauh-jauh. Tak siap teman nama kawan. Kalau orang, ingat. Teman garang. Teman ada silat tahu. Mari.
Kalaulah clubbing saya tak kena sita dulu, dah kaya dah saya tau. KL ni lain sikit, Pak Bu. Ayak oris gelas pun RM8. Bukan macam kat kedai ni. 7 kupang ya tiap air. Nah, simpan. Oh, cakap mesong. Bayar skupang. Dulu bolehlah orang panggil kamu tu, yeh, kontraktor. Sekarang ni orang panggil dah, yeh, skupang. Aduh, beratlah dia ni. Jabir, ha? Cuba kamu sharpenkan fokus dia tu. Tak apa-apa, terang aku. Eh, Hussein. Apa hal berambak je ni? Kena kerja zomba ke? Zomba. Hah. Zombie. Berapa kali dah aku nak betulkan kamu ni? Kamu ni sup mulut. Mulut kamu ceroboh sangat. Pasal mulut kamu lah kampung pisang ni. Haru biru kamu kerja kan? Saja exercise je. Apa cerita Pak Bu? Begini ceritanya. Kalau kamu tak ada kerja lagi, Sin, aku rasa kamu janganlah pergi mana-mana. Kamu duduklah di kampung ni. Pasal kamu dah banyak berjasa dengan kampung ni. Kerana kamu ni aku dah faham sangat. Budaknya rajin, baik, ada jati diri. Aku pula bersama-sama dengan Pak Jabik kamu dan semua ahli jawatan kuasa dah sebulat suara nak mengantar kamu berjumpa dengan manager apa kilang pasir tu supaya kamu diambil bekerja sebagai jaga. Mau? Jaga? Tak tahulah aku. Lepas seorang pemuda dalam kampung kita ni bankrupsi. Dulu Mac laki si Mali tu bankrupsi. Lepas tu, Yes Kupang tu pula bankrupsi. Sekarang kamu pula. Ni nak abang mai saya kat KL. Shut up you! Tak apalah Pak Abu, Pak Jabit. Terima kasihlah di atas keprihatinan A J K 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 dan K kampung pisang ni. Tak apa, demi tu orang kampung. Sebenarnya teman dah ada planning untuk masa depan teman sendiri. Weh, dah ada fanning rupanya. Fanning apa tu? Teman ada kontak dengan tiga lain. Tiga lain? Yalah, kita perlulah ramai kawan. Ha? Waktu kita susah, nanti dema-dema ni lah nolong kita. Tahu? Tiga lain? Nama saya adik-beradik. Kita memang serupa adik-beradik. Siapa nama tadi? Hussein. Betul, Hussein. Kalau mahu, pokok itu berapa besar pun boleh. Tapi itu bunga kena ikut besar pokok. Faham tak? Faham. Sekejap, Mr. Siwaji. Saya mau tanya itu saya punya lawyer. Cik Limah ni, ha. Sejak bangkit dari sakit, bukan main beregi lagi dia. Mengalahkan Britney Spears. Abang Abu pun apa kurangnya? Limah tengok dah macam Justin Timberlake. Gigi peluruh sari satu, Justin Timberlake. Meluat aku. Ni, Limah datang ni nak ngabur. Ujung minggu ni, Limah nak menggonggonize rombongan ke Singapura. Singapura? Jadi siapa-siapa yang minat nak pergi tu, bagilah nombor telefon pada asisten Limah ni, Cik Mr. Sivajia.
Saya boleh dulu. Kat sana kita boleh beli cushion. Sini ada labu sayung. Singapura tak ada. Kat sana ada lagi muzium liling. Ha, patung ni tu buat daripada liling. Cantik. Takkan patung tu. Wadipi sini pun dah jadi patung. Di sana tu Bang Jabit, ada kabel kar tu yang kereta yang bergayut tu. Hmm. Eh, lah sini ada sudah besar. Boleh naik bawa Pak Ibrahim Cengkoy. Kat sana ada sup tulang merah. Sedap. Sini ada sup tulang ikan merah. Bagaimana dan bila oh cintaku bersua, ingin bersua, namun Abang, Abang Husin, Mon, Mak Merahnya. Bila balik? Petang tadi. Abang buat apa tu? Abang tengah mengenyam. menganyam. Oh, cantiknya, Mon. Pakai je merah. Mon, tunggu kejap ya. Abang tukar baju. Kejap tahu, jangan pergi mana. Baiklah, Abang. Mok lawanya Mon sekarang. Bau pun wangi. Macam bau ayu anak cikgu janggut. Sabun pun pinjir juga ke? Ish, Abang ni. Suka kacau Mon lah. Macam dulu-dulu. Abang. Ya, Mon. Abang selalu tengok kat Mon tak? Ingat. Masa Mon pergi mengajar kat Tuala Sekah dulu tu. Dan putuskan hubungan kita. Masya Allah. Hidup abang tak keruan. Dah rupa macam ayam berak kapur. Terkontang kanting, terkontang kanting. Nasiblah ada Cik Nin sudi temankan abang. Tapi... Abang, abang tak perlu cerita kat Mun. Mun tahu segala-galanya. Itu pasallah Mun datang malam ni. Untuk... Untuk apa, Mun? Untuk mengharapkan cinta abang kembali. InsyaAllah. Tapi sekarang kita nak ke mana, Mun? Abang, kita nak ke sana. Ke sini? Bang, sebentar ya, Bang.
kita nak ke mana ni, Mun? Kita nak ke Taman Rashidah Utama. Are we win? Kita pergi karaoke kat Kantan tu. Ada lagu baru. Kan dia ni kan? Ya, ya. Abang Hussein, jomlah. Hussein! Hussein! Eh, lekahlah. Awak tak sabar ni, ha? Hussein! Ajingan, apa kena dengan Hussein tu? Cecek, cecek. Tojah je pintu tu. Tunggu, tunggu. Hussein, marilah. Mari duduk sini. Duduk. Sini? Ya. Lapor, Lemon. Abang ni, mau nyanyi ya? Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Koma ni. Datuk renter pun main galah panjang lagi ke? Dia kala dia orang pun dah semayang tadi. Pak Bu, kambing saya hilang. Atang apa report dengan teman, carilah sendiri. Bukannya 7,000 kambingnya pun seekor. Minta aja daripada Pak Jabir tu seekor. Hussein dah hilang, Pak Abu.
tinggal periuk Maggi Singapura yang kat dapur dia tu ha. Jembalang tanah pun ada. Danny pun dah ada. Kan Danny kan? Ini apa yang kau repik kan ni Ucup? Betul tu Pak Abu, beremang bulu roma saya tadi. Waktu dekat dapur rumah Pak Husin tu, ada hantu. Dia nak terekamnya saya ni. Nasib baiklah saya ni ada pemakannya. Tu mesti dah kena kidnap dengan orang mulian tu. Ha. Kampung kita ni memang tak habis-habis dengan bala ni. Ini sebabkan banyak sangat keruntuhan moral ni. Dan kekurangan iman. Hei! Awak dah agak dah? Awak dah kabur dah tadi? Kan? Siapa yang kena kidnap ni? Husin lah Pak Abu. Tengah makan Maggi, orang bunian kidnap dia. Betul tak Azwan? Betul tu. Meremang bulu roma saya. Sabar je lah. Entah-entah dia pergi ke Giant mencari tisu ke, apakah kau orang je pandai-pandai mengatakan dia dicolek bunian. Pak Jabir, saya ni bukanlah nak memfenikkan orang kampung kita ni. Tapi saya terpaksalah menceritakan hal insiden itu untuk tatapan semua. Cerita apa pula tu? Punama? Seram ceritanya Pak Bu. Seram. Kalaulah bukan saya ni berdarah Banjar. Oh, Banjar. Tak mungkin saya hidup di angkara orang bunian tu. Habis pokai duit saya. Mereka memang pandai memperdayakan manusia. Susah saya nak cerita. Sedar-sedar aje sampai pokai mokai saya dikidnap di Genting Highland. Begitulah flashback saya. Kesian. Tak patut. Tak pernah dibuat. Orang bunian kidnap sampai ke Genting Highland tu, eh? Orang bunian ni sebenarnya suka mendampingi dengan orang beriman. Saya rasa macam nak kena sakat je. Saya ni sebenarnya pernah diberdaya oleh orang bunian. Seram saya nak cerita ni. Masa tu saya ada seminar di Langkawi. Seminar. Saya sebenarnya masa tu cuti 3 hari. Tapi ofis suruh saya pergi seminar juga tu di Pantai Cenang, Langkawi. Sehari dua tu saya pergilah seminar tu. Masuk hari ketiga tu, pula. Hai, tak mau balik. Rambut pun dah tukar color dah ni. Tak mau balik ni, betul. Tak mau balik. Henti lenganga tu, Pak Abu. Daripada dengar cerita science fiction demo ni, ha? Moh kita pergi cari Husin sekarang juga. Moh! Moh! Husin! Ada kau nampak Husin? Tak nampak. Aduh, mana pula ni begini? Husin! Saya esok ada seminar peringkat kebangsaan ni, Husin. Besar tu. Aku dari keturunan dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. C-I-N-D-A-K-I-T-A. Satu rasa. Mok banyak ni, Mok. Suka?
dari Moon kan? Ada tak orang lain yang abang cinta? Masa Raja Dua, abang suka dengan Cik An, anak Pak Amir. Masa Raja Lima, abang suka dengan Ana, anak Pak Kasim. Ha, masa Form 3, abang suka seorang lagi, nama dia Mi, anak Pak Ali. Sedap Mimo ni. Rasa kerang. Maksud Moon bang, yang itu cinta monyet. Kalau cinta yang betul-betul tu ada? Mana ada? Moon lah. Ingat tak dulu waktu kita kena kejar zombie? Kita lari cute kita. Sedap pizza Moon ya. Keren. Tapi sedap. Abang, Ayu nak pat janggut? Ayu? Ha. Tak siar, teman. Ayu tu sebenarnya suka kat Remy Mamak. Laki orang. Dulu adalah abang keluar dengan dia sekejap. Tapi takkan keluar makan je lah. Tak adalah apa-apa pun. Tapi dengar cerita dia dah meninggal. Aksiden. Langgar dek lori ikan. Sebenarnya, abang cintakan kat Cik Nin. Tak tahulah, Mun. Abang nak kena ingat masa depan abang sekarang ni. Tentang kita ni pun entahlah. Apalah pula kata Pak Abu. Dahlah abang ni tak bekerja. Abang, kalau macam tu, apa kata abang tinggal dengan Mun kat sini? Menjaga bang. Nak? Dah pukul berapa ni, Mun? Kat mana kita ni? Abang. Ha? Abang tak payahlah risau semua tu. Abang tinggal sini dengan Mun, ya? Kita tinggal sini sampai bila-bila. Selamat, bang. Menjaga abang, okey? Hikmah banget, bang. Wahabib! Di mana Wahabibnya? Wahabib! Di sinilah. Di sini yang saya nampak. Wahabib nampak di sini. Jangan bimbang. Jangan bimbang adik kurau. Kerana abang Eb ada. Jeb? Bagaimana, Jeb? Semestinya, Eb. Malam ni ada game Liverpool ni. Manchester. Cari Hussein ya. Manchester lah. You never walk alone. Nama saya Samsudin. Dr. Samsudin.
Saya orang JB. Saya dengar ada masalah di Kampung Pisang ni. Samsudin? Siapa panggil Encik? Kamu panggil dia, Yusof? Saya ni datang tak diundang, pergi tak dihalau. Kawan kepada semua penduduk di Kampung Pisang ni. Tiap hari, awak semua teringat kepada saya. Tak apalah. Malam ni tugas saya untuk menolong awak semua. Pelik, ya? Tiba-tiba muncul je. Iya, tiba-tiba muncul. Apa ni, Pak Jabir? Orang nak nolong? Biar je lah. Bukan kena duit pun. Betul? Kan saja, kan? Usop, hari-hari hatinya dekat dengan saya. Apa dia cakap ni? Dengar tu, penggemar. Geli aku dengar. Hanya jahari yang kena awak ni, manikam. Kan dia ni, kan? Yeah. Kan? Allah. Geli-geleman aku tengok kamu, Syob. Watch this. Apa semua rasa terang, Mun? Makan jelaga. Ada masalah, panggil semua orang kampung mesyuarat. Bila dapat peruntukan daripada gomen, makan sengah-sengah. Betul, kau cakap. Bala tu semua tu. Eh? Orang kampung orang dulu kan? Memang kau inilah menyudahnya. Betul. Kami dah tak larat lagi dapat abu. Bila ada masalah, baru terhege-hege nak panggil mesyuarat. Selama ni, Pak Abu, Pak Jabir, tidur je memanjang. Kami ni golongan beli agresif, nakkan tindakan. Bukan mesyuarat. Betul, Usop. Dengar semua. Apa kata kita suruh Manap je yang cakap? Dia kan aircon kampung kita. Bukan aircon. Tapi... Aircon. Oh.
Ha, itulah pentingnya general knowledge. Pemimpin macam Pak Abulah yang dekat di hati saya. Ha, kau dengar tu? Ni kena dengar tu apa yang cakap ni doktor tu. Doktor yang cakap begitu tu. Ha. Abu Lainer Richie. Kaki betung. Nak ketanya lambatan kamu? Ini asyik tengok DVD lah ni. Apa hal? Apa hal ni? Jabik. Ada apa, Dr. Samsudin? Ada sesuatu yang sedang kemari. Masuk ke dalam. Jom masuk. Apa bendanya tu, doktor? Mereka dah datang menyerang. Siapa serang? Dia datang menyerang lah, weh. Dia datang menyerang. Kita memerlukan anak watan kampung ni yang gagah perkasa mengatasi masalah ini. Bijak. Boleh saya pilih? Cari orang. Ucup! Ucup! Mari sini, Asyik awak. Alah, kalau kamu jadi terokan ke Jemalang tu, tak terasa sangatlah kampung ni hilangnya. Pergilah. Dah, pergi. Kerja kan awak tau. Janji. Janji kau? Janji. Hanya entiti yang boleh menghapuskan entiti. Entiti aja yang boleh menghapuskan entiti. Jangan main. Entiti itu apa, doktor? Makhluk halus. Tak ada apa pun. Nampak sangat nipu. Doktor Menda nyetah. Look.
Mana pula aku tahu kan dia anak buah kamu, kamulah mesti tahu. Apa punya asisten kamu ni? Aku dari keturunan dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. CINDAKIDA, satu rasa. Maluku bukan kerana paksa, senyumku benar-benar pio. Resah hatiku tak terbakar, kita bakar. Kan sedap kan? Balik. Dari kan ni telinga ni agak ya. Aku kata balik. Tak mau. Putau klaim dewan tu, ha? Nasib baik ada Dr. Samsudin. Dia panggung je dewan tu. Jangan handel. Memang handel, doktor. Yang aku heran, ya, mana pi Wan Kaswi dengan Usuk ni? Dia orang balik ke rumah dia orang lah. Yang kamu orang sibuk gunggan-gunggan. Apa ke? Cuba tengok ni. Aku tengok dia balik rumah. Rumah lemah tu. Eh, siapa pula tudik yang sampai tu? Oh, doktor dah sampai tu. Tu dia dah sampai. Dagak dah tadi, kan? Ya, betul tu. Bala, bala. Masih sanggup dia, Pak? Lambat juga depa ni ya. Alhamdulillah. Nasib baik ada Bang Sudin ni ha. Dah macho. Taflak tu. Kalau harapkan si Hussein tu, alamat mulalah awak dalam hutan tu ha. Yalah. Yalah sob. Apa lagi ada dekat teman ni kan?
dapat madu sepah dibuang. Pak Abu. Ha? Mohon dah balik, Pak Abu. Hai? Kenapa dia pula kamu tanya? Dia sekarang ni mengajar di kampung Solang Sekar. Ha? Dia tak balik kemari. Tapi mungkin bulan depan balik dari tu. Dia dah beli Myvi baru. Kalau dia berkawan pun tak adalah orang kopak-kapi. Tentulah saraf dengan dia, tak? Macam ego lah katakan. Tak begitu, Jabik? Yalah. Kamu tu mata duitan. Masnah gitu? Eh, nasib baik abang selamat tadi. Tapi paling penting, I miss you. I miss you too. Tadi abang kena kidnap dengan bidadari tadi. Oh, tapi abang ingat dekat Mazna. Ingat dia seorang yang ada tuna. Tadi Danny cakap abang usup kan? Dengar sini. Tugas kita belum selesai. Kita mesti ke rumah Husin untuk membersihkan sisa-sisa kotor yang masih ada di sana. Setuju sangat. Dah lama dah kita tak membuat gotong royong menerangkan semak sambu dalam kampung kita ni. Apa yang kau repit ke dia, Jabi? Orang cerita pasal lain, dia bawa kisah lain pula. Husin, bawa saya ke sana. Boh. Aku dah lemah dah. Sudahnya kalau tak mimpi, orang gila. Mana ada tu? Di kampung kita ni kau dah tahu dah macam mana hal berlaku. Yang kamu repit ke ni, apa dia, Bi? Kenapa kamu repit ke ni? Ya pun. Cuma fikir. Macam filem Melayu kita. Last-last, mesti ada mimpi. Ini mana ada hantu, ha? Eh. Minda kita aja. Minda kita aja yang mempengaruhi perasaan kita. Tahu tak? Tayo semuanya tu. Pak Jabit senang dia cakap. Pak Jabit tu duda. Apa kena mengena dengan duda, so? Duda tu tak salah, Cik Penama. Yang salah tu bila orang kata duda tu salah. Ih, sabar je lah. Apa kata kita bagi manap dia yang cakap? Dia ni kan aircon dalam kampung kita ni. Dia ni memang aircon kampung kita. Aircon, aircon. Aircon lah. Itulah pasalnya kalau tak kerti public speaking. Nanti. Biar aku buktikan apa yang aku cakap. Bukti apa lagi ni, Jabi? Tak cukup ke bukti tadi yang kita sama-sama tengok si apa ni hantu tu suap pulu si kecacin? Kau tak nampak? Cuba tengok pokok kayu ara tu. Menakutkan tak? Tengok. Kalau menakutkan, minda kita akan menambahkan lagi takutnya dengan memunculkan hantu-hantu tu. Tak percaya? Tak percaya? Cuba tengok. Halusinasi kita aja. Tak ada bendanya. Ya, kau dari mainan minda. Ya. Lalu kamu semua out. Malam ini kamu berait.
Abu, apa hal pelik gambar raja tu? Tidak, yang kau sebut tangan tanya tu kenapa? Itu kerja doktor. Doktor yang buat. Dia tahu lah kerja dia. Lagu Lana Richie yang mana yang jadi favorit Abu? Ya Allah, yang kamu bertanya ni kenapa? Curious. Hello, oh. Is it me you looking for? Belajar tinggi ni. Ui, dahsyat. Doktor Samsudin tu orang yang pandai, orang yang terer, orang yang boleh buat baik ubat apa-apa je pada orang sakit. Tahu? Jadi masuk dalam kelas A. Dia memang tak. Ini doktor mengubat orang.
doktor mengubah hantu apa ke benda punya. Oleh kerana Pak Jabit, saya akan berusaha untuk merapatkan lagi penduduk Kampung Pisang ini dengan diri saya. Ha. Dengar tu. Dengar tu. Nak ada rapatnya lagi antara dia dengan kita. Kan kan bertuah namanya kita tu. Ha. Ya, 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 ya. Rapat betul. Macam mana tu Tuan Doktor? Ha. Betul juga. Saksi dan lihat. Saksi dan lihat. Ha. Ha? Eh, sini.
keturunan dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. C-I-N-D-A-K-I-D-A. Satu rasa. Abang, tapi abang, alam kita berbeza. Abang dalam bahaya. Kami cuba lindungi abang. Abang. Mon, kenapa ni Mon? Mon, kenapa Mon tipu abang? Abang. Hayu. Kenapa Ayu jadi macam ni? Baliklah Ayu, balik. Tak ada apa lagi dekat sini untuk Ayu. Baliklah Ayu. Ayu, Ayu nak bagi tahu Abang Hussein. Confused kan Hussein? Siapa sebenarnya kamu ni? Hah? Udahlah muka rupa macam laki Vanida Imran. Ish. Jangan sebut nama tu. Tak ada dalam kontrak. Kontrak apa? Kamu memang tak tahu. Ianya bermula setahun selepas landasan kereta api pertama dibina di tanah Melayu. Oh, tak tahu pula Moyang Usop yang buka nama pisang ni. Panglima rupanya Moyang Usop ni, ya? Bukan. Ha? Bukan? Moyang dia dulu bekas penari istana. Oh. Semuanya aman makmur. Sehinggalah ada yang hidupkan kembali kepercayaan kepada aku. Wahai penduduk Kampung Pisang, malam ini kita bersatu
Mereka ingin membuka perkampungan di sini dan berjanji akan bersahabat dengan aku. Jika mereka tiada buat persembahan pada setiap tahun, aku akan datang setiap 45 tahun untuk mengambil hak aku. Mereka aku. Tetapi setelah dunia moden, tiada siapa lagi yang mahu buat persembahan. Makanya, setiap 45 tahun aku datang untuk mengambil ruh anak watan Kampung Pisang yang masih teruna. Teruna? Pasal apa 45 tahun? Sempena 45 penduduk asal kampung ini. Are you ready, Husin? Sin? Damn! Benar, Pak Abu. Nak ada kokak yang teman tadi. Dia tu bukannya orang. Kamu salah buat pesuna, Sin. Dia tu doktor. Kamu tahu, doktor. Dia lah yang datang menyelamatkan kamu. Kerti? Hei! Doktor ke bendanya? Canggungnya rupa kambing. Hentikan dia perangai buruk Mika tu, Husin. Dia tu doktor. Mika, bankrupt. Memang. Bankrupt. Bukan kau penggang dengan pipit lagi dah. Dah kau penggang dengan beruang je. Yalah, teman tahulah teman bankrupt. Tapi bukanlah teman seorang bankrupt dalam kampung ni. Ni, Pak Abu, Pak David. Yes, Kupang tu pun bankrupt, tahu? Wan Kaswi. Tu, Adi tenggelam timbul itu. Itu pun bankrupt. Rentikanlah, mana nak dibuatnya? Bankrupt pun bankrupt lah. Bukannya kita busuk hati dengan siapa-siapa. Tu, Dr. Samsudin. Tahu, dia tu sebenarnya jin. Jin? Dia datang ni, dia nakkan korban persembahan. Faham? Apa istimewa kamu yang dia nak sangat tu? Apa rendah? Setiap 45 tahun, dia akan timbul dalam kampung pisang ni untuk korban persembahannya. Dan mencari anak-anak tuna dalam kampung pisang ni. Oh, anak tuna. Iaitu Wan Kaswi. Wan Kaswi. Yang kepagebu tu. Yang keduanya, Usuk. Betul. Usuk? Dan yang ketiganya, tahu siapa? Teman. Kali lagi Singapura tu, ha? Masuk gaung! Masuk gaung! Ini semuanya angkara Dr. Samsudin tu! Oh, Dr. Samsudin. Ini gambarnya. Tengok ni. Dr. Samsudin. Ha, tengok. Tengok. Ya Allah, ni. Tengok gambar ni. Ha, tengok. Tengok tu. Oh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan tu. Ha, tengok. Cahaya. Bagus. Tengok, cahaya tak? Bala. Bismillahirrahmanirrahim.
Atau siapa yang menangkap gambar ni? Siapa? Ni. Yes Kupang yang tangkap gambar ni. Tengok aku siap Yes Kupang. Ya Allah. Ya, tadi dia memang terpacak rumah teman. Mesti dia kemari ni. Lantaklah. Tapi, jangan radang jalan. Sampai aku sendiri yang kena sembelih kambing tau. Come to daddy. Hey, 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 what are you? Hey, boy. Oh, boy. I'm doing. Oh, I do. I do. Again. Terhandai. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. CINDAKITA. Satu rasa. Kepada penduduk-penduduk Kampung Pisang, dengar sini. Dengar semua mana yang ada. Hubaya, hubaya, hubaya. Dalam bahasa Yahudinya, Yauza, Yauza, Yauza. Dengar sini. Dengar semua mana yang ada. Bak kata orang putih, no more superstition. Oh. Amalan persembahan bagi makanan tu ni, kerja khurafat. Orang kalau nak berkawan dengan orang, nak bagi makan orang, bukannya hantu. Faham? Awak tak sangka Dr. Tam macam tu punya jahat. I was mistaken. Totally. Betul. Betul apa dia kata si Usop ni? Sebenarnya Dr. Samsudin tu bukannya manusia. Dia tu bapa segala
jin. Nasib baiklah dia sekarang ni dah mati. Dah meletup. Dah hancur lebur. Sampai tak nampak rupa. Tak tinggalkan kesan. Kan, Sen? Kan, kan Sen? Teman rasa teman nak kena berhijrah lah Pak Abu, Pak Jabit. Untuk teruskan kehidupan teman ni. Dengan rasa lemah semangat. Tak ada keyakinan diri. Teman mudah terpedaya. Baiklah. Teman pergi dulu. Mika nak pergi mana, Husin? Takkan sikit punya hair pun Mika nak merajuk? Kata Hero Melaya. Kalau Mika pergi, siapa nak kawan dengan awak? Siapa nak manjakan dengan awak? Kan dia ni, kan? Pergilah, Husin. Pergilah. Pergilah, Mbak Hijrah. Orang kampung ni semuanya memandang harta. Aku seorang saja yang mengambil tahu hal kamu. Hei, pergilah Husin. Tinggalkanlah kampung ni. Hei, Emir dah sampai tu. Hei, Emir dah sampai ya. Dia ngatau siapa tu? Emulan dah sampai tu. Emulan tu dah sampai dah. Tengok. Ini teman pergi dulu. Teman pergi dulu. So, teman nak pergi dah ni, so. Pak Abu, teman pergi dulu. Bala. Saya nak pergi bank lagi ni. Puan-puan, malam ini adalah malam terakhir untuk kita mengorbankan siapa-siapa yang nak pergi Singapura tu. Sayangnya aku terani. Say!
dari keturunan dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. C-I-N-D-A.